YB boleh ulas sikit pasal pertenagahan yang berlaku dalam pemilihan PKR. Ada sekat. Jadi kan ada yang di Sarawak, ada dakwaan di AP pun mak boleh mengundi apa semua. Sebagai siswa kompanti, saya akan hanya menjawab terhadap aduan rasmi. Apa ada pun yang disebut di Sarawak itu tidak ada aduan rasmi sampai di pejabat saya sehingga semalam. Jadi kesahihan dan ketepatan maklumat itu masih perlu diteliti. Dan jika sekiranya benar berlaku, barulah saya akan beri respon dan sehingga semalam tu berapa dah YB terima aduan? Saya menerima sehingga semalam ialah 176 aduan. 176 aduan menyentuh soal proses penamaan calon, menyentuh soal perjalanan pemilihan parti dan menyentuh soal kesahihan perjalanan mesyuarat. Sehingga minggu lepas itu sudah tak termasuk hari ini, ya. Sudah 166 bahagian bermesyuarat. Dan yang bergaduh itu ada 4. 4 bersamaan dengan 3%. 97% itu jalan. Tapi sifat amat manusia kan. Kalau dia cermin putih, saya tanda satu hitam. Saya tanya apa nampak, dia tak nampak titik hitam. Putih tak nampak. Itu saya tulis. So, respon saya begitu, tak ada aduan menyentuh tentang ahli DAP yang mengundi dalam emergency party. Macam yang bergaduh pula tu macam mana komen lagi? Sebab dia seolah-olah mencipta satu sejarah baru. Ini tidak sejarah baru, di Kelantan pemilihan UMNO Rantau Panjang tembak. Tembakan untuk menghentikan suara. Bukan sejarah baru. Okay. Punca pergaduhan tu apa, Bi? Punca apa yang menyebabkan pergaduhan tu? Puncanya pergaduhan. Last question. Sekarang ni musim orang nak raya. So, peranan